Halo guys, kembali lagi di Bikin-Bikin. Di project ini, saya mau nambahin gaya nih ke meja saya nih. Kalau kalian sering lihat Bikin-Bikin, pasti udah tau lah meja saya yang satu ini yang sering saya pakai ini. Nah, ini meja ini saya bikin waktu udah lama banget, waktu masih masanya nyoba-nyoba ngelas lah. Itu sederhana banget bikinnya, dan nggak ada potongan siku gitu ya. Langsung aja gitu, kotak-kotak disambung, dilas gitu deh. Nah, desain aslinya kayak gini nih. Cuman karena satu dan banyak hal, jadi belum kesampaian. Yang kesampaian cuman ini meja tambahan di sampingnya ini aja. Nah, jadi seiring waktu, desainnya saya rubah dan saya sesuaikan dengan kebutuhan saya sekarang. Nah, inilah proyeknya. Kira-kira kayak gimana? Ya udah, kita nonton aja guys. Selamat menikmati. Oke, yang pertama saya mau bikin adjustable fit. Jadi, kakinya itu saya tambahin ulir gitu ya. Jadi, kalau kita taruh di permukaan yang nggak rata gitu, kita bisa sesuaikan dan meja jadi lebih stabil gitu. Saya pakai long drat ukuran 16 mili ya. Ini sisaan dari proyek troli buat mesin las itu ya. Kalau kalian belum nonton, saya saranin buat nonton deh. Bisa klik linknya di layar kanan atas. Nah, untuk telapak kakinya nih, saya nggak punya plat besi, jadi saya mau ambil dari besi beam ini. Jadi maunya saya langsung bor aja gitu pakai hole saw ukuran 65 mili. Cuman kasihan nih, bornya kayak udah nggak kuat gitu daripada kita ngancurin mata bornya. Jadi saya pindah ke drill press gitu deh. Karena saya nggak mau motong beamnya terlebih dahulu, jadi utuh gitu saya taruh di drill press ya. Posisi sih nggak ada kendala sebenarnya, tapi ternyata kendalanya ya di powernya. Jadi saran saya kalau misalkan kalian mau mainan besi gitu ya, jangan beli drill press ukuran 13 mili deh. Minimal kayaknya 16 mili deh. 16 mili dan ke atas lah lebih baik. Meskipun prosesnya kayak kura-kura, pada akhirnya selesai juga. Nah, kira-kira kayak gini nih bentuknya nih. Jadi saya tambahin mur gitu ya. Terus nanti dilas ke bagian kakinya itu, telapaknya itu. Nah, selanjutnya saya mau bikin mounting nih untuk kaki mejanya ini.
Nah, kira-kira kayak gini guys, bentuk mounting untuk kaki mejanya. Jadi jangan lupa dikasih bevel, tujuannya nanti biar ada tempat untuk filler dari las-lasannya ya. Nah, saya mau ngelas mountingnya dulu nih guys. Jadi harus dijepit gitu ya, biar murnya itu rapet. Jadi saya tambahin mur dulu di sebelahnya. Jadi biar rapet, saya tag dulu. Kemudian mur dan bautnya saya lepas, jadi sisa tinggal plat sama murnya satu itu ya, baru saya las. Selanjutnya saya mau ngelas kakinya nih guys. Jadi pada bagian murnya itu saya kasih renggang sedikit gitu ya. Jadi bautnya tuh nggak saya mentokin di murnya. Tujuannya itu nanti buat tempat si filler las-lasannya itu ya. Terus kedua itu nambah panjang si bautnya sendiri. Karena panjang bautnya gitu pas-pasan gitu deh. Untuk pengelasan mur dan baut ke alas kaki ini, saya pastikan seluruh sudutnya itu saya tag dulu, karena ya kita tahu sendiri lah, kalau kita las itu panas, dia itu merenggang, begitu dingin nanti merapat lagi. Jadi ngangkat-ngangkat gitu deh. Jadi biar saya tag semua dulu, baru saya las permanen. Untuk pengelasan mur dan baut ke alas kakinya itu, las-lasannya jangan tebel-tebel karena kita masih nyari bentuk dari murnya itu sendiri. Jadi kalau misalkan nanti muternya itu seret, kita bisa pakai kunci ya kan muternya. Nah, untuk rodanya ini saya pakai roda bekas nih guys, udah rusak gitu ya mountingnya, jadi saya tambahin plat aja gitu.
sekarang tinggal masang kaki sama rodanya aja nih di rangka nih. Cuman karena kakinya itu nambah panjang gitu ya, jadi ada kompensasi. Jadi kaki mejanya tuh saya harus kurangi panjangnya. Nah, selanjutnya mau pasang rodanya nih guys. Jadi untuk masang rodanya di kaki meja ini, mau nggak mau saya harus tambahin rangka tambahan gitu ya, untuk nopang si rodanya gitu. Dan konfigurasi awalnya tuh maunya kayak gini nih, tapi begitu pada posisi rodanya itu sama-sama ke dalam, itu kontak ke lantainya gitu kurang dari setengah lebar si mejanya gitu ya. Jadi kalau mejanya misalkan isinya penuh, saya jamin sih pasti nggak stabil nih. Kalau misalnya kita pindahin mejanya gitu pasti nggak stabil, karena yang kontak ke tanah itu di tengah gitu kan, terus nggak sampai setengah gitu lebarnya. Jadi mau nggak mau saya tambahin satu lagi rangka di bagian belakang kakinya ini untuk naruh si rodanya supaya lebih solid dan stabil.
Akhirnya kelar juga ya guys. Selanjutnya saya mau bikin welding table-nya nih. Jadi kayak papan tuh buat ngelas gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau bikin profil nih buat sisi sampingnya plywood nih. Pakai plat strip ya biar sama cakep gitu. Jadi saya masih punya surplus plat stainless 304 dengan ketebalan 3 mm. Nah, plat ini mau saya taruh di atas meja saya itu untuk khusus ngelastik sih sebenarnya ya. Nah, plat stainless 3 mm ini kalau dibandingin sama plat mild steel dengan ketebalan yang sama itu, plat stainless itu motongnya jauh lebih berat ya, karena memang lebih keras gitu. Nah, kalau bisa motongnya itu pakai grinder dengan power yang mantap gitu ya. Kalau kalian tertarik sama grinder yang saya pakai ini, kalian bisa nonton reviewnya dengan cara klik link pada bagian kanan atas layar ya. Nah, karena papannya nggak akan selalu saya pakai buat ngelas, jadi saya harus bikin tempat penyimpanan nih buat papannya. Jadi papannya bisa diturunin gitu deh. Jadi mejanya permukaannya benar-benar datar semua. Nah, enaknya bikin meja pakai desain kayak gini nih guys. Jadi pipa kotaknya tuh kelihatan gitu ya, bolong-bolong gitu ya. Itu dalamnya bisa kita tambahin pipa lagi untuk bikin table extension. Jadi panjang meja itu bisa kita tambahin gitu ya. Tujuannya untuk mungkin nahan benda yang kiranya lebih besar atau lebih panjang dari meja itu sendiri. Jadi lumayan cukup membantu sih. Supaya tinggi penyangganya sejajar dengan meja, jadi saya tambahin plat strip.
Oke, selanjutnya saya mau bikin tempat penyimpanan nih guys buat di mejanya. Nah, untuk bikin rak penyimpanannya itu saya banyak bikin potongan besi itu yang berulang-ulang gitu dengan ukuran yang sama gitu ya. Nah, kalau ini kita lakukan secara manual, kita ukur terus kita potong itu lumayan makan waktu dan agak menyebalkan gitu. Karena itu saya bikin semacam stopper gitu, jadi tujuannya saya nggak perlu ngukur-ngukur lagi, tinggal dipasin ke stopper aja dan tinggal saya potong gitu. Jadi saya nggak perlu ngukur-ngukur lagi untuk bikin potongan sebanyak mungkin dengan ukuran yang sama. Jika kalian tertarik untuk tahu gimana cara bikinnya, kalian bisa klik linknya di layar sebelah kanan atas. Untuk masang rak penyimpanan di meja ini saya menggunakan engsel buat pagar gitu ya. Nah, ini masangnya agak tricky nih karena cenderung nggak presisi gitu ya. Karena engsel-engsel ini cenderung nggak presisi, jadi masang ini agak tricky nih guys. Jadi harus cari sela gitu ya, supaya nanti pas raknya terpasang itu nggak terlalu miring-miring gitu deh.
Akhirnya kelar semua, guys. Oh iya, gimana thick torch holder sama table stool-nya? Ya, itu untuk episode-episode yang akan datang ya, guys. Makanya subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.